Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Najri Nur Aiman Channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian situasi pagi hari di tempat kerjaku. Sebelum lanjut videonya, tolong di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Ini tempat kerjaku ya, pagi hari aku semalam harusnya itu kan masih makan burung itu dari semalam ya, pagi-pagi udah pada makan, cuman semalam kayak kata majikan mau ada hujan ya, ada hujan jangan dikasih dulu, jadi jam segini ini udah jam 7 kurang ya, tapi suasananya masih ada gelap, dingin lagi. Ini burung-burung apa namanya, burung liar ya, cuman majikan tiap pagi banyak banget ini, belum datang semua ini, kalau udah datang ribuan yang datang itu tiap jam, masih makannya itu tiap jam semalam terus pagi 7:30 kasih makan, nanti jam 10 kasih makan, jam 1 kasih makan, kadang jam 12 sopir yang ngasih makannya, kalau nggak ada majikan aku ya yang ngasih makan. Ini banyak banget, asalnya tuh kan cuma 1-2 ya yang itu terus kasih makan, ya datanglah banyak gitu kan. Ini tempat makannya itu dikasih air, jadi itu tuh kotor banget. Untung alhamdulillah bukan aku yang bersihin ya, supir ini aja rumah tuh kotor, cuman aku nggak bersihin, majikan tahu kan kotornya dari itu. Nah, oke teman-teman, situasi pagi hari di kota Riyadh lagi musim dingin gini ya. Ini tuh asalnya tuh cuman sedikit di sini nih tuh tempat tidurnya tuh, tapi sekarang udah banyak yang datang burung-burung gitu kan. Tiap pagi hari kerjaanku begini, ngasih makan burung. Kan burungnya banyak banget. Nah, ini kan stok makanan burungnya. Ini ya, biasanya dapat apa? Belinya 5-4, sekarang enggak di itu. Karena musim hujan, takut lihat. Ini kotor tiap hari, tapi nggak peduli majikan tuh, tiap hari kotor, bersihinnya nanti sama supir jam 12 gitu. Nah, ini masih pagi ya, udah jam 7 biasanya udah terang gitu, sekarang kan lagi musim dingin, jadi jam 7 itu kayak masih gelap gitu di rumah itu kan. Biasanya masuk ada cahaya matahari gitu. Ini belum diberesin aku, soalnya aku baru bangun. Nanti kalau beres-beres jam 9, kadang 8:30 kalau semua udah pada pergi ya. Masih sepi, soalnya orangnya masih pada tidur gitu. Dan aku yang bangun, majikan cowok belum bangun, nanti 7:30 dia turun. Nah, ini aku siapin sarapan buat majikan ya. Sekarang sarapannya simple, cuma 8 jagadi, air jam-jam, sama itu. Nah, apa? Zaitun 1 sendok dia. Diaduk sama itu makannya, sama 8 jagadi ya. Cuman gitu aja.
paling dikasih apel satu gitu. Nah ini aku udah siapin sarapan buat majikan cewek, namanya Saksuka. Yang ini yang anak bungsu nih, pengennya burger ayam. Dia tuh sukanya ayam, apapun masakannya harus ayam. Dia nggak suka yang daging-daging, kalau daging itu makan ini ya, kofta aja udah. Nah ini aku pagi-pagi udah siapin buat masak makan siang ya, makan siang anak-anak gitu. Aku mau bikin pasta sama udang. Itu kesukaan anak-anak, majikan cewek juga suka. Cuman yang bungsu sama majikan cowok beda. Ini aku mau sarapan sendiri ya, bikin ceplok telur aja sama roti. Dah, gak ada lagi sarapan pengen bikin itu. Ini gak ada waktu, kerjaan banyak, setrikaan banyak, cucian banyak, gak habis-habis kerjaan tuh. Tapi alhamdulillah, bersyukurlah masih ada punya kerja, orang lain gak ada yang punya kerja gitu kan. Apapun harus disyukuri ya. Ini aku mau nyoba, ini katanya buat diet bagus ya, kopi tanpa gula, kopi hitam, nescafe yang gak ada ampasnya gitu kan, sama lemon katanya. Pagi-pagi diminumnya. Cuman ada juga yang komennya gini katanya, kalau yang sakit mah awas lambung gitu kan. Aku nyoba gimana reaksinya gitu kan, karena aku badanku semakin melar ya, banyak kerjaan tapi badanku tambah gendut, kenapa ya? Gitulah. Oke teman-teman, ini situasi aku di pagi hari, kegiatan di pagi hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.